Sehalus sutra selembut sentuhan alam. Sutra gerigi. Kondom impor bergerigi untuk sensasi yang maksimal. Guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau review sama kalian sesuatu yang membuat kalian bergairah semangat gitu. Damn! Yaitu sutra kondom. Jadi kondom ini termasuk alat kontrasepsi keluarga berencana. Jadi buat ibu-ibu atau yang sudah berkeluarga, ini ya, ini untuk yang sudah berkeluarga ya guys. Yang belum menikah jangan pernah coba ini. Ini KB-nya para lelaki. Kalau perempuan kan ada itu obat KB, ada yang pasang spiral, ada yang KB dari sekutan bawah kulit, biasanya 3 bulan sekali atau sebulan sekali, atau ada yang KB alami, menghitung masa suburnya si perempuan atau si ibu atau si istri. Nah, ini aku mau review dan gak sabar. Ini termasuk kondom yang beda dari yang lain karena dia ada gerigi-geriginya. Gerigi-gerigi berarti enak banget ya, ya kalau pakai ada gerigi-geriginya. Ikutin aku terus. Sehalus sutra selembut sentuhan alam. Sutra gerigi. Kondom impor bergerigi untuk sensasi yang maksimal. Bang. Jadi isinya ini ada 3 pieces gitu guys. Kondom sutra gerigi dilengkapi dengan bintil-bintil yang halus dan lembut untuk memberikan sensasi dan kenikmatan yang maksimal untuk Anda dan pasangan. Kondom sutra gerigi adalah kondom impor yang 100% lulus uji elektronis dan memenuhi standar mutu internasional tertinggi. Wow, berarti ini kondom beda dari yang lain, dia tidak mudah bocor. Berarti ini aman ya guys, lulus uji elektronis dan memenuhi standar mutu internasional tertinggi. Nah, ini kita buka ya. Oke. Kita unboxing. Nah, kalian sebelum menggunakan sesuatu apapun itu, baik makanan, mengkonsumsi makanan, minuman, bahkan seperti kondom juga, kalian harus lihat ED-nya. Jadi ini ED-nya bulan 9 2024, masa kadaluarsanya. Oke. Okay. Nah, ini ada 3 pieces. Tiga buah gini ya, kita akan buka. Deg-degan nih. Oh. Open guys, guys ini apa? Ini ujungnya, ujungnya. Kayak kompeng ya guys, kompengnya anak-anak, dotnya anak-anak. Wow. Jadi di sininya itu bergerigi guys. Wow.
Oh, panjang banget ya ini hari. Kalian bisa lihat ada geriginya nih. Ini kalian bisa lihat ini ada geriginya nih ha. Nih aku. Tapi geriginya itu sampai sini. Sampai sini batasnya dan dari sini. Nih ya, aku tiup nih. Nih kelihatan banget ya geriginya nih. Geriginya. Kalau kita coba masukin ke sini, ketimun kelihatan nggak ya? Coba ya. Guys. Nih guys. Jadi ini penampung spermanya gitu ya. Timunnya kegedean kayaknya. Nah, ini dia. Berarti masih ada sisanya di ujung dan sampai bawah, guys. Dia memang bergerigi. Kelihatan ya gerigi-geriginya. Oke guys, terima kasih. Demikian review kondom kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.